Hey, balik lagi bersama gue. Gue bakalan nge-review game baru dari awalan dulu-dulunya. Plants vs Zombies 3. Yang ketiga sekarang. Dulu yang pertama, terus di komputer juga ada, terus di PC juga ada. Komputer sama PC sama ya. Terus yang kedua ada di HP. Dan sekarang yang ketiga, layarnya portrait, bukan landscape lagi kayak yang pertama kayak yang kedua. Nah, seperti biasa, pas baru mulai, awal mulai, pasti disuruh ngisi umur. Dan waktunya berubah seiring umur, sampai tua. Gak setua itu saya. Kalau mau muat, coba pakai data dulu ya. Kali-kali ada menu online-nya. No, 2020 Electronic Arts EA Inc. Ya, login ke Play Store. Wah, ternyata disuruh ngunduh data lagi sekitar 270 MB. Oke, lanjut. Bolehlah. Di mana bar loading? Bar loadingnya di mana? Auto dia. Mengunduh aset. Oh, bukan 270 tapi 273. Lah gimana sih? Tidak tumis. Kita tunggu. Sembari menunggu. Komplit. Ingat ya, jangan komen aneh-aneh. Kalau misalkan, bang, gak bisa download. Ya itu mungkin jaringan Anda yang tidak stabil. Bukan jaringan kue biasa-biasa aja kok. Jaringan situ mungkin yang gak stabil. Nah, kita lihat dulu story-nya. Oh, itu ya, arena-arenanya. Ada menunya. Usir menara devour. Keluar dari halamanmu. Oke. Ini online ya kayaknya. Ada loadingan. Oh, ada mundur lagi anjir. Landscape ya, bre. Portrait ya, bre. Pindahin sindang lah. Ini tanam. Pakai bahasa Indonesia, woy. Bukan ada bunga matahari di sini. Jangan biarkan zombie makan otakku. Aduh, salah ngejanya. Oh, ini bisa di-slide. Sama kayak nanam-nanam biasa. Menempatkan tanaman akan membutuhkan matahari. Aku paling jago membuat matahari. Ya, oke. Okay. Dikasih walnut dulu. Dikasih. Oh, ternyata sawi udah ada itu. Sawi udah ada langsung. Kerja super dalam menuning jalur itu, lindungi 4 jalur lainnya untuk bertahan. Oke. Jadi sawi emang harus ditaruh di itu, di belakang walnut. Oh, ada ininya ya, barnya sekarang. Nggak ngeliatin dari apa sih gambar walnutnya. Kita udah pasang di sini. Aduh, itu lama. Gak bisa diatur ya, kok mataharinya lama banget. Ya biarin aja lah, itu bebasin aja lah. Oh, bisa langsung. Nah, gini kan gampang. Di tap, nanti taruh di tilesnya aja, kotak-kotaknya itu. Aduh, dua lagi.
Oh, gelombang terakhir. Oke. Tonjok, 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 tonjok. Udah habis. Hai tetangga, nama ku Christopher David Blazing Tree. Tetapi kamu bisa memanggilku Crazy Dave. Oh, takut. Ini taco time. Taco mengaktifkan takobilitas tanaman yang unik. Itu akan membuat tahan sepanjang pertempuran. Berikan taco pada tanaman. Kemana? Mungkin ke sini? Ayo anak. Jadi lebih terangnya. Siap. Lebih cepat ya jadinya. Bok coy. Ini bok coy deh, bukan sawi. Bong, bong. Bukan bok. Bong. Suara coy. Karena unyil. Yang akan cepat. Lebih cepat. Muter-muter walnutnya dia. Tahap 2 kelar. Lantai selesai. Lanjut. Ngunduh lagi. Masih ngunduh ternyata. Lantai selesai. Di level 1, blok kota baru terbuka. Rumah kamu menghasilkan beragam biji untuk koleksimu. Semua binatang milikmu levelnya sudah naik level 1. Yeah. Hebat sekali. Kita membuat menara itu mundur dari halaman kita dengan kekuatan kerja sama tim dan kekuatan taco. Kekuatan tinju. Tunggu, menara itu mundur. Mengapa menara punya kaki kepiting robot raksasa? Aku harap aku punya kaki kepiting robot raksasa. Kita telah membebaskan rumah kamu dan itu dipenuhi dengan binatang. Amat sangat mengagumkan. Binatang-binatang itu penuh dengan biji tanaman untuk mengupgrade tanaman kita, dan aku adalah tanaman. Kamu bisa mengumpulkan binatang gratis dari rumah kamu beberapa kali setiap hari. Hey Pesoter, jika kamu benar-benar ingin meninju sekeras aku, kita harus berlatih tanding. Halo, apa yang bilang bintang? Tidak seorang pun bilang bintang. Ini aku, Puan Bintang. Bintang membantu aku tumbuh ketinggian langit yang baru. Kami agak sibuk sekarang. Kami mencoba menjadi lebih kuat, mengalahkan menara dan menyalakan semua tanaman lain. Semakin banyak bintang yang kamu bawakan untukku, semakin banyak binatang yang bisa aku tumbuhkan untukmu. Lebih banyak kekuatan binatang. Bukannya aku sudah bilang kami sibuk? Maksudku ya, kumohon dan terima kasih. Mendapatkan bintang untuk memperoleh pinata kedengarannya hebat. Sementara lelucon pisoter, usaha yang bagus. Menuju rumah kamu.
Zombie mempertahankan aman adalah tugas kita dan tugas kita. Dan tugas itu luar biasa. Ayo kita lakukan ini. Kata zombie untuk bertarung. Langsung mulai ya. Colin Head takut pada pengemudi pemula. Tempur. Disuruh tempur sepertinya. Takabilitas. Kalau dikasih tako, power up-nya naik. Ya kayak Plan vs Zombie 2 itu dia pakai daun ya. Pakai daun buat ngenaikin itu ability-nya. Cuman kalau ini permanen kayaknya. Kita pasang. Pasang di pindang, di sini. Manyus. Lagi, tonjok lagi, boy. Tuh, ada anak bocah. Wah, salah. Tuh, salah. Setiap matahari keisinya 3 ya. Setiap matahari. Setiap mataharinya penuh maksudnya apa sih? Sunflower yang ngasilin itu isinya 3. 3 matahari. Nilainya. Terpaksa kita masang di situ karena telat. Duh, darahnya tebal banget, Nak. Kita pasang di sini. Oh, bisa dipindahin akhirnya. Iya. Kayaknya di jungle ya. Nah, ya adalah hancur itu. Rebung.
bambu sih sebenarnya, bukan rebung. Eh, di luar aja aja. Kalau subuh. Tanam rebung ketim tahu. Kita punya cukup biji untuk mengupgrade lebih banyak tanaman klasik seperti aku. Disuruh main lagi ya. Berapa nih durasinya? Power Walker berjalan dengan kecepatan tinggi. Pengasuh anjing, tidak ada yang lulus latihan kepatuhan. Disuruh tekan. Kacang polong bacing pisoternya, Rista akan menggores sumbia maut seperti konhat. Nyawa sang kuda putih ditanam tepat di sini. Nyawa terang kecil yang akan berat kami apa mengacaukan sumbia rumah itu berdua. Ada daun juga ya. Makanan tanaman dan aku. Lama ya durasinya. Aduh salah, naruh di sini. Eh, menang deh. Depan sekali naruhnya. Oh, seberat ini. Kelumang, masih ada kelumang aja. Eh, finish. Pindahkan. Tembakannya lebih dahsyat ya. Kelar enggak tuh? Aduh, konnya di situ.
Senang dulu. Zombie kedua, level 2. Membuka cabbage pool, jarum pinus, dan toko. Silang itu. Pergi ke layar pohon bintang untuk mengklaim pinata. Semakin banyak bintang yang kamu peroleh, semakin tinggi aku tumbuh dan semakin banyak pinata yang kami yang bisa aku buat untukmu. Kembali sama banyak bintang untuk kata. Ada premiumnya ya ternyata. Berapa bayar premium? 75.000. Nice. Berakhir dalam 2 hari 10 jam. Kita lihat toko dulu. Tokonya gak bisa ditekan. Oke. Disuruh main lagi ternyata. Oh, udah. Aduh, gak bisa. Jadi gue jelasin sedikit. Di sini ada pembelian buat premium di tempat bintang pinata tuh, pohon bintang. Terus ini ada level kita, masih level 2. Terus di sini ada berlian, di sini ada koin. Berlian itu ini buat nge-save kayaknya. Ada brankas di sini. Terus ini arenanya, petanya. Terus di sini buat apa sih? Ini yang tanda tambah buat nambahin alias bayar mungkin. Ini buat nge-chat kayaknya friends. Terus ini kota, ini battle kayaknya. Terus ini buat upgrade tanaman. Ini toko. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, sekian dulu dari gue. Capek nih. Oh ya, di sini ada peraturan ya. Pengaturan di sini tuh ada gambar gear ya. Selamat menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue. Gue Nao. Dan selamat menunggu video update selanjutnya. Bye.